arus pendek, karena arus pendek. Namun demikian, sekarang Puslap Porvoli Dirkrimum Polda Banten, Polda Metro Jaya sedang meneliti sebab musabab dari kebakaran tersebut. Karena kita tidak mau berspekulasi, tapi dan sementara yang kita lihat masih sangat kasat mata, ya itu dugaannya adalah karena arus pendek. Ya. Nah, lapas Tangerang ini oper kapasitas 400%. Penghuni ada 2072 orang. Nah, yang terbakar ini adalah blok C2. Jadi itu model pavilion.